Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial dan kita bertemu lagi di tutorial Filmora. Oke, untuk tutorial Filmora kali ini kita akan membahas gimana cara ngedit video base foam atau video jedak-jeduk menggunakan Filmora. Nah, cara ini sebenarnya gampang banget, apalagi di Filmora 9 itu sudah ada fitur baru namanya Beat Detection. Nah, jadi dengan fitur ini kalian bisa lebih gampang mencari letak beat pada musik yang kalian gunakan. Nah, di tutorial kali ini saya menggunakan Filmora 9. Jika teman-teman menggunakan Filmora 8 atau di bawahnya, saya sarankan kalian update ke versi terbaru dan untuk link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi sekarang di sini kita sudah berada di software Filmora 9 dan di sini sebagai contoh saya sudah punya dua buah file ya. Yang pertama ini adalah file musik dan ini adalah file video. Nah, untuk menggunakan fitur beat detection, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal klik kanan aja di file musik atau file audio. Terus di sini kalian pilih beat detection. Nah, tetapi jika teman-teman baru pertama kali menggunakan fitur beat detection, biasanya Filmora mendownload file tambahan terlebih dahulu. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman itu aktif ya. Nah, jika sudah selesai, ini langsung aja file musik atau file audio tadi kalian tarik ke track ya, track audio yang nomor 1. Nah, maka nanti akan secara otomatis muncul sebuah marker yang ada pada audio kalian. Nah, biasanya marker-marker ini secara otomatis akan berada di titik beat yang ada pada audio kalian. Cuman kadang-kadang si marker ini tidak sesuai dengan beat yang ada. Nah, sebagai contoh di sini kita coba play dulu. Nah, kalian bisa dengarkan di sini banyak sekali beat yang kelewat. Nah, cara mengatasinya gampang banget. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi di file audio tadi kalian klik kanan terus pilih beat option. Nah, di sini untuk highlight-nya ini kalian atur di 1 seperti itu. Lalu sudah kita klik OK. Setelah itu tinggal kita tarik kembali. Nah, maka di sini kalian bisa lihat si markernya akan bertambah lebih banyak. Nah, jadi kalau kalian setting di angka 1 maka itu untuk titik beat-nya akan lebih akurat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita tarik aja video kita ke timeline seperti ini. Nah, selanjutnya si video ini kita duplikat ya, atau istilahnya kita tumpuk menjadi dua bagian seperti ini. Nah, terus untuk yang video di layar kedua atau track kedua ini kita perbesar ya, atau kita zoom. Caranya gampang banget, kalian masuk aja ke menu crop and zoom, terus di sini tinggal kalian perbesar kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, fungsinya apa? Fungsinya jadi nanti ketika beatnya itu masuk, jadi video kalian itu akan ngezoom kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu biar efek beatnya itu terlihat lebih bagus lagi, kalian bisa tambahkan efek, yaitu masuk ke menu efek, terus nanti di sini kalian masuk ke menu filter, terus kalian pilih set. Nah, di sini ada 8 buah efek yang bisa kalian gunakan. Cuman kalau saya lebih suka untuk efeknya yang saya gunakan yaitu extreme. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita tarik aja ke timeline. Terus jangan lupa kalian panjangin sesuai video kalian. Nah, jadi setelah itu tinggal kalian putar aja dan cari di mana titik beatnya akan muncul. Oke, sebagai contoh di sini ada satu buah beat. Nah, kalian klik aja di bagian markernya. Nah, maka nanti si garisnya itu akan otomatis menyesuaikan. Nah, setelah itu si video kedua dan efek ini tinggal kita bagi ya, atau kita potong. Caranya tinggal kalian seleksi aja. Kalian klik di bagian video terlebih dahulu, terus tahan shift ya di keyboard dan klik di bagian efek. Nah, setelah itu tinggal kalian klik ikon gunting. Nah, seperti ini, maka videonya akan terbagi. Terus tinggal kalian cari lagi di mana beat selanjutnya berada. Oke, beat selanjutnya kira-kira berada di bagian sini, jadi kita potong kembali si efek dan video yang kedua. Oke, jadi langkah selanjutnya silahkan kalian cari aja di mana nanti titik-titik beatnya itu akan muncul. Oke, sebagai contoh aja kira-kira sampai sini dulu. Nah, jadi bagian track yang tidak ada beatnya itu tinggal kita hapus. Nah, contoh aja yang di bagian kiri sini itu tidak ada beatnya. Jadi layer efek dan layer video yang kedua itu tinggal kita delete. Oh ya, jangan lupa di sini untuk nih yang icon rantai ini kalian buka aja si auto rifle-nya jadi off. Nah, kenapa? Soalnya kalau kalian terkunci seperti ini, biasanya kalau kalian hapus yang di bagian kiri, maka yang di bagian kanan itu akan otomatis menggeser ke kiri seperti itu. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, jadi si rantainya kalian buka.
Oke, selanjutnya yang ini kan tadi untuk titik-titik yang ada bitnya. Jadi jangan lupa untuk titiknya ini kalian geser ke kiri seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ada jarak lah istilahnya kan antara bit 1 ke bit yang kedua, seperti itu. Oke, jadi kira-kira untuk prosesnya seperti itu. Jadi nanti silakan kalian ikutin aja untuk titik bitnya itu sesuai marker yang ada ini. Tetapi jika misalkan nih markernya itu tidak sesuai, kalian bisa geser aja markernya ke titik yang pas dengan bit yang ada pada musik kalian. Karena biasanya kadang-kadang fitur bit detection di Filmora 9 ini juga tidak akurat seperti itu. Ini sebagai contoh aja, kalau sudah maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi seperti itulah kira-kira cara ngedit video bass foam atau video jedak-jeduk di Filmora 9. Nah, dengan bantuan fitur bit detection tadi, pastinya proses ngedit kalian jadi lebih gampang. Jika teman-teman punya request tutorial yang lain seputar Filmora, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa nanti kasih hashtag, yaitu hashtag Bang Filmora. Karena pembahasan seputar Filmora menurut saya sangat menarik, dan kedepannya saya akan berusaha lebih sering lagi untuk update tutorial seputar Filmora ini. Dan jangan lupa juga kalian bisa download Filmora versi terbaru, dan untuk link downloadnya kalian bisa cek aja deskripsi video ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Kalau begitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.